اللهم صل على سيدنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama perbanyakkan syukur pada Allah kerana Allah Ta'ala melanjutkan usia kita untuk kita perbaiki amalan kita. Bersyukur juga yang pertama sekali Allah Ta'ala pilih kita beri duduk dalam ketaatan kepada Allah, duduk dalam ibadat pada Tuhan. InsyaAllah mudah-mudahan dengan mana taufik dan hidayah man Allah Ta'ala wi kepada kita, minta-minta Allah Ta'ala kekal dah sampai di perakhiran hujung nyawa kita, supaya kita doa Allah Ta'ala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik insyaAllah. InsyaAllah tersambung kitab kita, iaitu kitab Ziarah ke Alam Barzah. Baru ni kita pergi kepada hal-hal yang dapat menghindarkan kita daripada azab kubur. InsyaAllah hari baru ni kita pergi kepada berkait dengan iaitu puasa. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, aku juga menyaksikan seorang daripada umatku mendapat buku catatan amal perbuatannya di sebelah kiri, lalu datangnya ketakwaannya, ketakwaan yang mana dilakukan oleh si mayat tadi kepada Allah, kepadanya mayat tadi, dan mengambil catatan itu serta menyerahkan dari sebelah kanannya, kanannya mayat tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dan bermimpi Nabi mengenai dengan hal-hal yang mana orang apabila orang mati itu terlepas daripada azab kubur, iaitu orang yang menerima buku amalan dia di tangan kiri dia, lalu datangnya ketakwaannya, ketakwaan yang mana dilakukan oleh mayat tadi. Tadi Nabi mimpi umat dia ni, dah menyaksikan umat dia ni di alam barzah, iaitu menerima buku catatan amalan dia di tangan kiri, lalu dah dengan ketakwaan yang mana dilakukan oleh si mayat tadi, kita lah semasa kita hidup di dunia dulu, kepadanya siapa? Kepada Allah. Dah ketakwaannya, ketakutan dia, takut dia kepada Tuhan ketika dia hidup dulu, dah boleh menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menyerahkan buku catatan amalan dia di tangan kanan. Noya disebab ketakwa kita, takut kita kepada Allah. Dah. Maka asalnya kita ni diberi buku catatan amalan kiri disebab ketakwa kita dengan sepenuh, disebab ketakut kita kepada Allah di atas muka bumi dulu, ataupun takut dengan perbuatan maksiat mana kita dilakukan oleh Allah, maka Allah Taala menyerahkan buku catatan kita di tangan kanan. Inilah perkara-perkara yang mana Nabi sebut. Dan orang yang mana diberi pilihan oleh Allah Taala menerima buku amalan di catatan kita dengan kanan. Jadi kita tak tahu sama ada kita tangan-tangan ke tangan kiri. Jadi ini bergantung kepada ketakwaan kita, takut kita dengan Tuhan. Walaupun setiap minggu terima doa ya ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Dah, tetapi setakat mana takut kita dengan Tuhan? Dah, kalau lah di atas muka bumi ni orang baik pun kita rasa tak yakin, orang baik pun kita waktu endah, lagu mana takut kita dengan Tuhan?
Tanya lah reba di atas muka bumi Allah, masjid mana reba tak ada diri ketika jasad kita untuk pergi untuk mengadap di hadapan Allah. Dah, maka adakah kita nak tegeri ke kita ni diberi dah di buku catatan amalan di tangan kanan kita tadi. Kalau otuh pun kita tak boleh nak sebagai apa, tak boleh nak buat dah, tak boleh nak lakukan dah. Tu kita kata contoh yang mana Allah Ta'ala bui. Tu contoh kita kata ketika orang melakukan azan di atas muka bumi Allah, ketika jasad kita masih ada, ruh kita masih ada. Tapi apabila kita mati, tidak lain tidak bukan kita minta pertolongan daripada Allah supaya Allah Ta'ala terima takwaan kita pada Tuhan. Semua orang mengaku berlaku takwa kepada Allah. Tapi nak tahu ketakwaan kita diterima oleh Allah ataupun tidak, tengok kematian kita. Ni tak cerita masalah pada masyarakat lagi. Ni tak cerita titik yang sirat lagi ni. Dalam kubur baru Allah Ta'ala wui dah, buka ijab dah. Dah boleh tengok dah lagu mana peristiwa kita akan lalui selepas kita duduk di alam barzah. Sebablah Nabi kata, kalau di alam barzah ni kita berjaya mentempuhi segala dugaan ataupun bala ataupun azab yang dijanjikan oleh Allah, maka alam-alam lain insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi kesenangannya. Kalau alam ni pun huru-hara dah, dah hurak gaduh dah, maka lagu mana kita akan menempuh amalan-amalan lain. Sebab itulah dah, di samping kita kata ketakwaan ini benda yang sangat payah, sebut di mulut di bibir sangat mudah. Takut kepada Allah, setakat mana jasad kita di atas muka bumi Allah boleh melaksanakan apabila kita diberi ujian oleh Allah Ta'ala, apabila diuji dengan beberapa perkara di atas muka bumi Allah. Jadi kalau di dunia ni kita banyak hati kita pada dunia lagi, dah melebihi dunia lagi pada akhirat, dah agak-agak ketakwaan kita ni adakah kita fikir muhasabah di kita Allah Ta'ala nak terima. Oh ni pun mana kita duduk semayah dah ni pun boleh tentu lagi Allah Ta'ala terima. Tapi kita kena yakin. Dah, kena yakin pun tapi dengan ilmu. Bukan yakin malah nak ngaji. Yakin dengan ilmu. Ilmu mana? Ilmu mana kita ngaji? Ilmu mana kita belajar dengan tok guru kita? Ha, oh, tu kena yakin. Kalau yakin saja, ngaji malah, duduk kuliah malah, lepas tu lagu mana nak yakin? Yakin ni mulut boleh tapi tidak yakin di hati kita. Dah, ha, tu kita kena berusaha juga. Hidup dunia ni kena berusaha. Usaha lagu mana kita nak merebut syurga tu. Ha, ini tajuk kutubu hari ni pun comel dah. Dah, kalau kita menghayati molek. Dah, tak tahulah kakut tidur. Dah, kalau kita menghayati molek, comel dah tajuk kutubu hari ni berkenaan dengan masalah kebaikan yang mana kita buat di dunia ni, maka kita akan buat mendapat kebaikan kita di akhirat. Dah, tu yang pertama kata Nabi. Yang kedua, Nabi, yang seterusnya Nabi sebut, kemudian aku menyaksikan seorang daripada umatku yang timbangannya sangat ringan. Dah, Nabi tengok. Lalu datang anak-anaknya yang meninggal pada waktu masih kecil, datang dan memberatkan timbangannya, timbangan si mayat tadi atau ibu bapa tadi. Itu ayatnya kelebihan apabila kita ada anak yang mati dalam keadaan kecil. Dah, mati dalam keadaan sebelum balik. Itu satu kita kata pilihan Allah, bukan no anak kita tu mati. Tapi Allah Ta'ala letak dah kita, kesenangan dah kita, kelebihan dah kepada kita, yang mana bila anak kita mati sebelum balik, maka anak-anak ni lah akan membawa kita ke syurga tu. Nah, ni kelebihan. Bukan kita kata kita no anak kecil kita tu mati, tapi Allah Ta'ala buat dah, comel dah kepada kita. Nah, kelebihan dah kepada kita. Ni Allah Ta'ala wi ujian kepada kita. Nah, dia kata nikah 9 tahun, 8 tahun, 19 tahun tak boleh anak. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi beranak, tiba-tiba tak ada hidup di atas muka bumi Allah. Pun mati. Ujian. Nah, bagi kita memanglah ujian. Tapi setakat mana kita boleh menempuh ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, dengan ujian mana Allah Ta'ala wis killing kita pun kita boleh nak pergi dah. Tak boleh nak ambil berat dah. Lagu mana dengan ujian ni? Allah Ta'ala uji dengan lipailah. Kadang-kadang pun tak boleh nak pergi dah. Kecek boleh lah kau. Sabar. Inna Allah al-sabiru. Sebenarnya Allah Ta'ala dia bersama dengan orang bersabar. Tapi setakat mana? Pani turun masjid lipai lah. Setakat mana iman kita dengan Tuhan? Ha? Kita boleh lipai lah. Tak kira siapa. Amba sendiri kau. Allah Ta'ala tak ingat siapa. Dia ni siapa. Allah Ta'ala ketilik iman kita, takwa kita. Setara mana? Yang mana kita kata sabar, sabar tu setara mana? Kita nak ayat kesabaran tu. Ha, benda payah lah kau. Kenapa sebut mulut senang sabar? Ikhlas. Setara mana ikhlas kita?
Manusia yang hidup tak boleh menilai ikhlas kita, malaikat Allah. Sebab tu dah mana kita duduk sini ni, yang mana ada sini di luar sana ataupun sebaliknya. Dah, semua kita tidak tahu amalan kita setara mana dengan Tuhan. Siapa tak siapa? Nak tahu siapa tak siapa? Di akhir penghurung hayat kita, Allah Ta'ala zahir belaka. Yang mana amalan kita buat sepanjang Allah Ta'ala bagi umur kepada kita, Allah Ta'ala ketahui belaka di muka kita. Tengok belaka, masa aku pergi masjid dulu, muda dulu, umur apa. Allah Ta'ala tanya belakang amal-amal kita. Lah ni kita tak tanya lagi sebab kita tak mati lagi. Orang nak mati ni Allah Ta'ala tanya belakang sepanjang umur kita. Allah Ta'ala wina 5 tahun tu, dapur amal kita buat kebaikan ke keburukan ke, Allah Ta'ala tanya belakang sebelum kita masuk ke kubur tu, Tuhan tunjuk dah kita. Ha dah. Ni kelebihan. Dah tak ada kalalah orang mati lah ni beribu-ribu tahun ataupun beratus-ratus tahun ataupun mati mari, kalau boleh royak ayat kita, royak sungguh dengan benda ni. Dah. Ha. Nescaya kita mana hidup tadi tak berlumba-lumba untuk mencari kebaikan, tapi tidak kita ni lah ni menangguh kebaikan. Nuak satu benda tak apalah, esok tak apa. Dia nak mari masjid, tunggu pecing tak apa. Bapa tiga-tiga tak pecing tak boleh mari masjid ke? Nah. Tiga-tiga tak pecing tak boleh mari menuntut ilmu ke? Nah. Kita boleh memberi beribu-ribu alasan kepada Allah. Alasan beribu-ribu alasan pada makhluk. Tetapi dengan beribu-ribu alasan mana kita wui kepada makhluk agak-agak Tuhan terima ke tak? Dengan mana kita buat lani atas muka bumi Allah. Kita mati dalam keadaan jahil, mati dalam keadaan akidah bukan sebenar, mati dalam keadaan tak ada ilmu dalam ibadat kita. Kita boleh wui beribu-ribu alasan kepada makhluk, beribu-ribu alasan pada TIM atau pada masjid. Tapi dengan beribu-ribu alasan kita wui pada TIM tadi ataupun sahabat kita, adakah kena alasan kita wui kepada Allah Ta'ala? Tidak. Ada sebab kebaikan ni Allah Ta'ala tak kira mana. Dan sebab tu sehari demi sehari Allah Ta'ala beri peluang kepada kita. Orang jadi kubur hari-hari nak minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala cepat ke kiamat. Kita hari-hari nak mati lalu berkadang-kadang minta panjang umur lagi, minta sehat lagi. Dan sebab apa orang jadi kubur minta dengan Allah supaya cepat ke kiamat? Dia tahu dah, dia rasa dah azab kubur Allah. Dia rasa dah nak kata dengan muka dan nakir. Kita tidak rasa, kita cuma dengar. Dengar tu pun kadang-kadang kita tidak yakin. Betul ke tak? Oh. Orang tadi kubur yang rasa dah, pelik dah. Ha, ni nak ayatnya, benda-benda lagu ni atas keyakinan dan iman kita. Tak kira siapa. Memang buah ni sedap belaka. Tapi setara mana iman kita? Ingat tu, hey. Ha, dah. Ha, tu kita kena ubah. Hidup kita sebab tu, maka tu tak payah pada cara kau orang. Kalau lah akidah kita betul, amalan kita betul, jangan duk cara kau. Cara kau orang ni kadang-kadang, tak utuh semua. Tak tersah sama cara kau orang ni. Sebab apa? Kadang-kadang setengah kita, masyarakat kita, bukan sini, amat sebut di luar sana kadang-kadang. Orang itu baru nak berjinak dengan masjid. Nak berjinak dengan masjid. Oh, kita pula. Oh, lah tua nak mampu dah bawa lagi masjid. Ha, kita. Padahal kita menyokong. Ya. Kita mengalu-alu ke kedatangan dia. Jadi kita pula, orang baru nak dekat masjid, nak dekat rumah Allah. Dengan kata-kata kita lagu tu boleh menjauhkan dia daripada masjid pula. Atas dasar siapa? Atas dasar kita. Sebab kita. Sebab siapa? Sebab kita, sebab kita majukan dia pada masjid. Orang itu baru dah dekat dengan Tuhan, kita pun acah dia. Bakal jauh orang ni masjid, dia kembali kepada maksiat kepada Allah. Ya, buat maksiat kepada Allah disebabkan kita, kita juga boleh rasa walaupun kita tidak melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Dah, hangat main. Supaya share-share dalam Facebook lah benda-benda tidak molek. Dah, benda-benda tidak benar. Dah, hadis-hadis yang tidak benar, hadis-hadis yang palsu. Dah, ni kan banyak. Siapa-siapa menghantar mesej ini, insyaAllah Tuhan akan makbul doa dia. Ada. Siapa-siapa share ada, ayat ini, ada, maka kepada 40 orang, insyaAllah malaikat akan wisyurga kepada dia. Selama mana dia share-share benda lagu tu dia tidak benar, benda-benda yang palsu, selagi mana orang baca doa mesej dia, selama itulah dia boleh akan boleh dosa dia terhadap perbuatan dia, tak ada kedai keji dengan Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kita tidak yakin mengenai satu benda ilmu, baik kita tak senyap daripada kita duduk komen. Itu sebenarnya paling selamat lah lagu tu. Nah, paling selamat lagu tu. Ni berkait juga dengan masalah. Lah kita kata timbangan berkait dengan anak juga. Inilah kelebihan-kelebihan anak apabila kita tinggal anak yang soleh juga pun akan menolong kita di akhirat seksa. Tapi walaupun anak kita mati kecil pun tak semaya bang, nak kata juga jangan sedap, oh, tak apa aku tak semaya bang pun, anak aku mati kecil, anak aku ke bawa tangan aku ke syurga, tak juga. Dah, kena kata juga.
Ha, jangan kita kata nak sedap hati gitu, tak boleh. Cuma Nabi sebut orang anak-anak yang mati kecil ni akan bawa pok mok pok dia ni dalam syurga Tuhan. Dengan syarat mok pok dia tu mentaati perintah Allah, buat suruh Allah, tinggal suruh tinggal larangan Allah, baru boleh benda ni. Kalau menganggap ke anak ni saja yang memimpin tangan kita ke syurga, sedangkan kita tak semaya baik, Quran pun tak reti, agak mana enggak agak-agak kita. Gak ada anak kita nak erat tangan kita. Sah kalau kita kata mati kecil, ya besar dah pun kadang-kadang belum mampu lagi mengerat kita ke syurga Tuhan. Nah, kita nak tinggal apa ni? Agak-agak anak kita boleh pun agak tak bercetih dak kita walaupun sekali. Kita tidak tahu. Tak tahu. Lah ni boleh belaka. Ha, tak apa, ayah mati dah hami baca. Dah ayah mati mi buat tahlil. Memang mulut boleh kecek belaka tengok selepas kematian tu betul ke dak mereka ni buat. Sebab tu benda anak yang soleh, isteri yang soleh, suami yang soleh, benda yang sangat payah tak ada jual kedai kopi, tak ada. Mari mana? Mari dengan usaha kita dan ikhtiar kita memohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala wi kebaikan pada ahli keluarga kita. Ni payah. Nah, ni payah, cukup-cukup payah. Aku itulah. Ya Allah, ni akhir zaman lah kutub belaka. Tengok 2-3 hari bawah ni kat rumah hamba. Dah, mok ni ibarat anak lah ni sepak mok ke main. Ni cerita benar ni. Anak jenis bermasalah sikit, tiba-tiba nak satu benda daripada mok, tak kira dah dosa pahala. Dah, sanggup sepak mok, sanggup tolak mok demi untuk mendapat satu benda dan keperluan bagi dia. Lepas tu, kita nak anak soleh lagu ni. Kita nak harap anak ni buik boleh beli manfaat kita pada pada bila kita mati. Anak ni boleh pertolongan daripada kita terlepas daripada azab kubur. Dan kita tidak minta, mungkin dia akan berubah. Tapi kalau tengok segi zahir hidup learning kat, memang kita kata kat, tak ada harapan. Tak ada harapan. Sebab tu ulama kata kalau kita nak anak kita jauh, nah, kita kena perbaiki diri kita dulu. Ku anfusakum, jagalah diri kita dulu. Ulama kata, jaga diri kita dulu. Nah, tafsir daripada ayat tersebut daripada firman Allah, ku anfusakum, jagalah diri kita dulu. Dari segi perangai kita, akhlak kita, dan tingkah laku kita dengan anak, lagu mana kita berbicara dengan anak. Ku anfusakum wa ahlikum, baru kita didik anak kita. Ayat lagu ni, gini Islam, gini imam, gini beriman kepada Allah. Nara, dan kita didik dengan tujuan supaya ahli keluarga kita, ditanggungjawab kita terlepas daripada api, api neraka Tuhan. Oh, ni benda bahaya. Seayat ni pun Allah Ta'ala atar kepada kita, kita pun boleh tentu lagi boleh beramal dan boleh buat. So kan benda-benda lain dah, nak cara buat semayah anak kita serah tak ada dah. Dah banyak. Dan ni bukan kita setakat suami tak semayah, dan kadang isteri pun semayah tapi tak mampu nak tegur suami tak semayah. Ada juga lah ni. Dah, eh tak boleh dah haka bini raya. Dah haka apa kalau suami tak semayah? Kita boleh tegur retina. Dah tak nanti kita kata orang jatuh nak tegur isteri. Tapi sekiranya orang jatuh tu buat masalah dengan Allah, maka dia kita ikat juga dengan Tuhan. Boleh dia tegur. Nah, bapa mu tak mayat. Ada cerita tu kadang-kadang. Jadi bini mayat tak lagi tak mayat. Tetapi apabila pergi jalan jauh kadang-kadang kat bini royak, tanyakanlah aku tak royak lagi berhenti mayat. Kat tak berhenti. Nah jenis pemimpin pun tak semayat dia. Orang yang menjaga tanggungan dia pun tak semayat dia. Agak mana orang bawa dia nak semayat. Ha, benda payah belaka, benda semaya, benda berat. Agama ni benda berat. Lo ni akhir zaman tak boleh buat lagu tu, kena metah belaka. Baca Quran pun nak metah kita dulu. Nak ikut baca Quran, nak lekat Quran, istiqamah Quran. Kena metah dulu agama, tak ada orang suka. Agama lo ni, akhir zaman lo ni. Nah, tawa belaka. Nah, tawa gapo pun. Ni benda-benda sangat payah dalam agama. Ha, supaya kita kata lagu tu lah. Dan kita wayak boleh. Tapi kita nak amal ke benda lagu tu tu payah. Nah, gapo-gapo sekali tak kira siapa, asalkan kita ni termasuk daripada hamba Tuhan yang hina. Nah. Okey lagi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebut, dan juga aku melihat seorang daripada umatku berdiri di tepi api neraka Jahannam. Lalu datangnya rasa takutnya kepada Allah mayat tadi. Dan kemudian menyelamatkan mayat tadi daripada azab kubur. Sama seperti mana orang yang mana terhindar daripada azab kubur itu ketakwaan kepada Allah. Ini takut pada Tuhan. Okey, dari segi maksiat kok.
dah perkara yang tidak baik ke, semua kita kena tinggal belaka. Dah, benda ni lah, benda maksiat ni benda yang payah. Ya, pada Tuhan ni tak kira lah, maksiat ni banyak. Contoh kita ada rumah walaupun tidak melakukan dengan anggota kita. Banyak maksiat ada rumah. Gapo? Contoh kita tengok ada TV. Maksiat lah ke? Dah, ada maksiat, ada tidak maksiat. Contoh kita kata, kalau kita tak golek lepas hisap tak tengok drama. Dah, drama. Drama tu terjerumus dengan benda lagu mana? Kalau terjerumus dengan kita kata Islami yang boleh kita mengubah hati kita takut kepada Allah Taala, tak apa. Lah ni kadang-kadang drama ni boleh menyebabkan kita jauh dengan Tuhan. Dan boleh bawa rasa dengan Tuhan. Gapo contoh tengok dekat dia? Dah ada drama. Mungkin dia kata pahala belaka. Dah ada yang maksiat. Contoh kita kata duduk atas katil sekali, walaupun bakar tudung, bakar piyah semaya kau. Tapi adakah itu maksiat? Maksiat kita tidak melakukan dengan anggota, tapi tengok mata kita, maksiat dengan mata kita. Maksiat tu. Ha? Dah kita kata benda yang biasa, kita menganggap benda yang biasa. Supaya juga kita kata kita mengambil harta orang lain. Contoh kita kata mengambil harta orang lain, contoh yang berlaku kadang-kadang. Yang golik berlaku dalam masyarakat kita. Dah masalah contoh masjid kita dah. Ada masjid tu hidup ngepek kepada ahli jemaah. Dah. Ahli jemaah mana? Ini kita kata rumah dia nak sembahyang aja. Tiba-tiba dia nak mari masjid nak pinjam sedadah ni di masjid. Biar masalah nak pinjam sedadah di masjid ni bukan masjid tu tidak bui. Tapi dengan syarat kita kena minta sokaro tu. Sebab harta masjid ni harta ke apa? Harta wakaf. Harta wakaf ni sumbangan daripada siapa? Orang ramah. Nah, betul niat kita nak ambil sedadah nak sembahyang aja. Ni kita menganggap benda ni biasa. Tetapi sebenarnya dari segi agama itu salah. Termasuk daripada curi, mengambil harta orang lain. Ni biasa berlaku. Dia ambil, nyok-nyok-nyok dia ambil. Puak kelik rumah. Kalau buat kelik rumah, dah, atas balik tak apa. Kadang-kadang buat senyap lagu tu. So, minta izin dengan tu email ataupun kita orang kenali di masjid. Sekurang-kurangnya kita royak. Orang yang mana curi ni, tak, masuk mencuri ni orang mengambil harta orang lain tanpa izin, tanpa royak. Curi dah tu. Kita menganggap biasa, tak apa, aku kenal masjid. Aku biasa pergi masjid. Tapi, tu kita kata biasa pergi masjid. Tapi segi hakikatnya, benda tu termasuk daripada kita mengambil hak orang lain. Harta orang lain. Nah, so, yang kedua masalah yang berlaku di masjid sekarang, masalah selipar. Selipar bagi hilang. Tak email mengepek seumur. Cakap beli. Nah, belilah. Nah, ni ada juga golik kita. Betul. Contoh kita turun masjid. Tiba-tiba berlaku kehilangan lipat kita. Kita pun buat kelik. Betul. Buat kelik kita tu harta siapa? Tengok pula situ. Harta siapa? Duit kita ke? Apabila berkait dengan duit agama, lagu mana sekali pun kena minta izin. Nah. Kecuali kita kata kita usaha dah sehari, tak ada orang nak royak. Ha, tak apa, mesej tak apa sekurang-kurangnya. Jadi kita buat kelik lagu tu tanpa kita maklum kepada pihak tertentu, maka harta mana kita buat kelik tadi, benda yang mana terkelik tadi termasuk daripada harta curi juga. Walaupun benda kebaikan kita kata memang tak ada lipat, tapi sehingga hakikat sebenarnya yang mana kita ambil dengan tanpa izin, dah maka dikira curi juga. So, dua. Yang ketiga, kebanyakan berlaku. Apa ni kita nak royak ni? Berkait dengan masalah, berkait dengan kita mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain walaupun kita semaya buat amal banyak, tapi hakikat kalau kita buat perangai lagu ni, kena juga yang mana dinyatakan oleh Allah, iaitu azab kubur. Nah. So, tiga, masalah selipar juga. Apa berlaku? Kita nak ubah diri kita ni. Dah. Kita beriman dengan Tuhan ni, kita nak ubah berlaku. Bukan setakat ibadat, bukan gajah ibadat saja. Akhlak kita pun kita nak ubah juga. Contoh kita kata kita ambil dah, contoh dia ambil asmaya. Dah terpaksa kena bakar selipar. Dah bakar selipar. Kita nak bakar selipar tak ada memanglah niat kita nak ambil asmaya. Betul niat kita molek. Tetapi harta siapa kita ambil tadi? Ha. Kadang-kadang kita bakar sawah ya. Nah, tidak salah benda tu tapi nak ayat sini sebelum kita ambil satu benda yang mana hak orang, okay, kita kena minta izin dulu. Tari usaha. Sebab tu kita kata kita menganggap benda tu biasa tapi segi hakikat agama dia celah. Nah, benda kita menganggap biasa dia celah. Nah, ha, ni biasa goliknya berlaku tapi banyak lagi hal-hal lain.
Nah, ha, kita ubah tu dulu. Tapi masjid ni juru hamba sebut ni. Tapi nak ayat yang royak ni terimel royak kamu gini-gini. Cuma nak ayat segi hakikatnya, adakah gini ni boleh ataupun tak boleh. Itu sahaja. Dah, bukan apa kita nak jaga belaka sebelum kita mati. Mana? Oh, itu tidak masalah. Ah, yang masalah tadi yang mau sebut, dan bila kita pakai tak mari atas. Faham ke tak? Pakai dan buat klik itu tak ada masalah. Tapi jangan kita menganggap itu harta kita. Jenis pinjam tak atas. Faham ke tak? Faham tak? Dan maksudnya, yang merayak tadi lipat orang lain selain pada lipat masjid. Faham ke tak? Lipat orang lain selain lipat masjid. Atau wakaf itu tidak apalah. Cuma lipat orang lain ni ibaratnya kita ambil secara tanpa izin. Yang wakaf itu tak ada masalah. Dan, tapi kita kena tahu lah lipat di wakaf ataupun tidak. Kena teliti lah. Tapi setara, tak? Kadang-kadang, lipat masjid ni kalau kita tahu wakaf, ia kerak. Kerak depan dia. Ujung. Jadi nak ayat sini kita kena tahu tu lipat siapa kita ambil. Ha, tu sebenarnya. Tapi kena teliti molek dari segi ibadat ni. Kita takut, gapo takut benda-benda lagu ni lah yang berlaku. Kita nak jaga belaka. Kita menganggap benda ni biasa. Dah, tetapi hakikat dari segi hukum memang lagu tu. Dah, tak saya termasuk daripada orang yang mana orang mengambil harta orang lain. Jangan kita kata orang merompok, orang masuk masjid atau ambil duit orang lain itu, kita kata itu memang termasuk daripada mengambil harta orang lain dah. Tapi ada segi zahir yang kecil-kecil ni, gitu juga hakikat dia, termasuk juga daripada mengambil harta orang lain. Boleh. Nah, ha, gitu. Kayu kena. Hak masjid ke tak? Ah, kalau masjid kena minta lah sepatah. Apabila berkait dengan masjid ni, terkata berkait dengan harta orang ramai lah. Hakikat sebenarnya. Tak, segi umum ni. Ha, lagu tu. Faham ke tak? Ha, itu bergantung pada pihak masjid lah. Sama ada nak we sell free ke? Yang penting sini, minta izin tu. Atau masjid nak we free ke, kena bayar tu bergantung kepada pihak masjid. Kalau masjid kata, kena bayar. Ha, kita ada hak sebab hak kita. Lah, sebab hak kita. Ikut kita nak buat apa pun. Kita ada hak juga. Kiranya pihak masjid kata tak payah ambil lah. Dia kan boleh kata kena bayar tu masjid. Ha, ke mana? Oh, tu kena bincang antara sama lain pula lah. Mana? Orang masjid ahli yang kata ahli yang rumah masjid kata ambil lah. Kata kau orang luar pula. Tak boleh kata kena bayar. Ya, apabila berkait dengan masjid ni, biar orang ramai ni, maka orang yang ramai tadi sedekah tadi, kita kata beramanah kepada pihak masjid yang menjaganya. Contoh segi hakikat lagu tu, kalau kita tahu duit siapa we tabung, tahu siapa, cuma menjadi hak masjid lah. Faham ke tak? Ha, kalau kita kata sore-sore je tak ada tanda nama siapa we sedekah, okay, nama sikit-sikit, siapa beli kayu, tak perlu dah. Jadi apabila orang we kita, itu menjadi hak kita, jadi amanah kepada kita. Jadi apabila menjadi amanah kepada kita, yang mana orang ambil tadi perlu mengambil, kita kata kena minta keizinan daripada orang yang beri amanah tadi. Faham ke tak? Ha, supaya contoh hamba beri daging ke, nama gapo tak tahu. Ha, daging kau pakcik ni. Ha. Jadi hamba beri daging kau pakcik, itu hak pakcik dah, nak beri siapa lepas ni? Hamba tak boleh nak kata tak leh. Sebab jadi hak pakcik dah. Sebab hamba beri dah. Tak? Melainkan pakcik kata, boleh ke beri kau orang ni? Hamba tak ada hak dah nak menentukan boleh ke tak. Ni apabila hamba beri kau orang, maka hak orang tu nak beri atau tak sewi. Nah, kepada yang mana kita lebih sedekah tadi, contohlah kita kata. Lagu tu juga berkait dengan harta juga. Nah. Ha. Jelas cik deh. Kau rasa tak puas hati lagi? Puas hati dah. Ada. Ha, lebih jelas ya. Ha, dah. Ha, gitu. Ha, dah. Tu berkait dengan hal-hal yang dapat menghindarkan kita daripada azab kubur. Dah, insya-Allah hari ini kita masuk kepada azab kubur. Tadi perkara yang boleh menghindarkan kita dengan azab kubur. Dah, ini pula mengenai dengan azab kubur. Dah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, azab kubur adalah satu kebenaran.
Zaid bin Thabit berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kebun Banian An-Najjar untuk melihat keldai miliknya dan kami ada bersamanya. Tiba-tiba keldai itu menghampiri baginda dan hampir menyondolnya. Ternyata di situ ada 6 ataupun 5 dan 4 kubur. Baginda bertanya, siapakah yang mengenal penghuni kubur ini? Kubur mana? Kubur yang mana ada di dekat-dekat kubur Zaid bin Thabit tadi. Baginda bertanya lagi, bila mereka ini meninggal? Dan tadi Nabi kata, kubur siapa ni? Maka Nabi kata lagi, bila mereka ini meninggal kubur ni? Dan maka yang menjawab, mereka ini mati dan dalam keadaan musyrik, iaitu dalam keadaan syirik dia kepada Allah Ta'ala. Nah, syirik kepada Tuhan. Nah, ayatnya beratus-ratus tahun dah mati. Dah kubur tersebut, tapi dengan Allah Ta'ala bagi dah kehebatan kepada Nabi, boleh mendengar segala azab kubur mana diazabkan oleh malaikat mungkar dan nakir, mana ditugaskan oleh Allah Ta'ala. Disebabkan apa? Disebabkan syirik kita dengan Allah. Oh, besar syirik dia, benda sangat-sangat payah dengan Tuhan. Dah dosa-dosa lain kita boleh lagi taubat dengan Tuhan. Dah boleh minta ampun lagi dengan Tuhan. Dosa-dosa kecil dengan wuduk kita. Dah dosa syirik kita dengan Allah Ta'ala ni. Dah Allah Ta'ala tubu ilallahi taubatan nasuha. Dah kena taubat dengan nasuha. Kena taubat sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tu pun kalau kata kita taubat sungguh-sungguh dengan Tuhan pun, tak tahu lagi ada dosa syirik dengan Allah Ta'ala ni. Sama ada Allah Ta'ala hapun ke tidak. Tapi kita kena yakin kita orang Islam. Minta-minta sebelum kematian kita, Allah Ta'ala hapus segala dosa-dosa syirik kita. Termasuk syirik oleh hati kita. Kalau kita kata syirik jali ni, syirik secara terang-terangnya, contoh nyembah berhala, tak dah kita tu. Sebab kita sembah Tuhan. Yang mana ada kita dalam Islam ni, yang mana kita ada dalam hati kita ni, itu syirik kofi. Syirik mana tersembunyi dalam hati kita. Makhluk lain nak napuk. Yang napuk ialah, yang boleh tilik ialah Allah. Gapa syirik? Ya, ujub. Dah takabur. Ha, ni benda-benda dari hati belaka. Tak boleh nak kata, oh, yang ni takabur, yang ni riak nak mari masjid, eh, dia ni ujuk besar lagi, yang ni takabur, tak boleh. Yang boleh tilik hati kita adalah Allah sahaja yang boleh menilik hati kita. Kita berkata-kata Allah ni pun Tuhan tahu, walaupun makhluk tidak tahu. Yang mana kita fikirkan Allah ni, gapa nak buat lepas ni, Tuhan tahu dah, walaupun kita tidak buat lagi. Itu kita kata kehebatan dalam ilmu Allah. Nah, ha, perkara ni dah kita kena yakin. Dan gapa-gapa hidup di atas muka bumi Allah berkait dengan perkara gaib ini, kita kena yakin ada dosa pahala, ada azab kubur, ada soal dalam kubur ni, kena yakin. Dan kalau lah dalam hati kita lah ni meneduk berimeh dah dengan Tuhan, ada keraguan lagi dengan Tuhan, ha, kita takut lagu ni lah yakin berlaku ke hadap diri kita. Jadi kita auzubillah min zalik, minta jauh-jauh dengan Tuhan. Sebab tak ulama kata dah keberkatan, kita tahu keberkatan ni hidup kita dengan Allah Ta'ala tu ada. Hidup kita mana Allah Ta'ala bagi panjang umur kepada kita, nak tahu umur kita ni diberkati oleh Allah ataupun tidak, tengok kita lah ni. Nah, masa kita lah ni. Lagu mana? Contoh tengok. Kalau Allah Ta'ala bagi umur ni 5 tahun dah kita. Tak. Umur 70 tahun dah. Tapi Tuhan pilih kita boleh duduk dalam kebajikan. Boleh mari masjid. Boleh baca Quran. Boleh berzikir. Tak. Boleh buat benda-benda kebaikan dan tolong ataupun sebaliknya. Itu tanda-tanda kita tahu umur kita berkat dengan Allah Ta'ala. Dengan apa yang mana kita hidup lah ni, boleh buat kebajikan dengan Tuhan. Ya, taksirnya walaupun Allah Ta'ala wui umur 70 tahun kita dah, dengan 70 tahun, 80 tahun, tak khabar lagi dengan masjid, tak khabar lagi nak ngaji, tak khabar lagi dah nak munajat ataupun nak berzikir kepada Allah. Ha, ni jauh lagi lah. Ha, bukan kita kata dia ni tak comel, tapi tanda-tanda disebut ulama tahu umur tu berkat ataupun tidak, tengok kita lah ni. Asal tengok orang okay, tilik kita lah ni. Adakah Tuhan pandu kita arah kebajikan ataupun sebaliknya? Kalau Tuhan dah letak kita tak ke arah kebajikan, alhamdulillah, syukur Tuhan banyak. Dan kalau Allah Ta'ala dah buat kita bukan ke arah kebajikan, maka kita berusaha mencari hidayah dan taufik daripada Allah supaya Allah Ta'ala pesankan kita kepada buat kebajikan. Kena usaha. Benda ni tak apa, seru berlaku apa kita lah. Oh, tak apa, tak bagi majlis, seru tak sapa lagi. Ada kita lah ni kecek lagu tu ada. Bapa tak pergi maka, seru tak sahabat lagi. Oh, sahabat tak pun. Nabung tak pun tak berhaji. Tapi kecek saja tak jadi juga. Kena usaha. Nah, nak terlepas pada azab kubur. Kena usaha. Lagu mana? Buat amalan-amalan mana kita ngaji baru ni. Buat kebaikan pada ibu bapa. Ya, jangan tinggal semaya.
puasa selalu. Ha, benda-benda lagu ni. Dia payah. Leh, benda payah berlaku nak syurga tu he, bukan kata dua ya, bukan dua ya ne. Maha syurga-syurga ni. Nah, tak pada yang kita balas dengan harta kita 1 juta, 2 juta pun tak pada kita beri syurga Allah Ta'ala. Nah, tapi pemurahnya Allah Ta'ala. Nah, dengan amalan yang sedikit pun Allah Ta'ala beri syurga kita tu. Nah, dengan amalan yang sedikit tu, dia boleh beri syurga pada kita. Anak ayat kelebihan kita ni, pemurahnya Allah Ta'ala. Tak semaya, tak pernah berimbang dengan tu. Hey. Tu yang cukup maka. Hidup selesa. Nah, bini, pak orang. Tak semaya tu. Tak berimbang dengan tu. Hey. Tapi tu yang juga rezeki kita. Lebih-lebih lagi yang mana orang menjaga agama Allah. Lebih-lebih lagi orang yang beribadat pada Allah. Sebab tu kalau masalah agama jangan nak memikir. Lebih-lebih lagi kita nak atas anak kita sekolah agama jangan nak memikir. Deh, anak aku nak kerja gapo kalau masuk pondok. Anak aku nak kerja gapo kalau masuk tahfiz. Ada lagi pemikiran segelintir ibu bapa lagu tu. Bukan tak boleh. Memanglah kita yang terbaik pada ibu anak kita. Tetapi apabila beragama kita kena yakin. Adalah. Rezeki Allah Ta'ala wi kepada anak kita. Sedekah ulat dalam batu pun Allah Ta'ala wi rezeki. Sebab kita dengan manusia yang beriman dengan Tuhan ni, yang menjaga agama Allah. Lebih-lebih lagi dah Tuhan balas. Nak yakin sekarang, nak yakin tu tak sia. Payahnya. Nah, ini banyak berlaku kadang-kadang. Nah, kalau kita kata beragama boleh Tuhan nak jadi eh. Tok imam boleh, gapo boleh, tok qadi boleh, doktor boleh. Nanya ada rezeki Tuhan tu ke mana? Yang penting kita yakin dan berusaha dan cari. Dah. Dah cari berbagai-bagai amalan supaya kehidupan kita ni sentiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dah, jadi daripada hadis Nabi tadi, Nabi sebut. Dah. Jadi apabila Nabi bersama Zaid bin Thabit tadi, dah berlalu di kebun, dah kebun sahabat tadi, maka Nabi tengok 2 ataupun 5 ataupun 4 riwayat menyatakan kubur di sekitar kebun tadi. Lalu dah Nabi tanya siapa di kubur ni bila dia meninggal. Dah, maka menjawab kubur ini adalah orang yang mana syirik kepada kepada Allah Ta'ala. Jadi kita kena jaga hati kita lah. Syirik dengan Tuhan ni banyak. Dah, kita kadang-kadang masalah diri kita ni, kadang-kadang kita tidak bersyukur dengan apa Allah Ta'ala wi kepada kita. Gapo kadang-kadang apabila Tuhan bagi panah nak ujar. Apabila Tuhan bagi ujar kita nak panah. Jadi kita kata kehidupan kita ni memang rasa tak cukup semua padahal Tuhan buat comel dah. Dah, Tuhan buat comel dah. Tak ujar. Tak ada setengah orang kadang suka ujian. Kadang-kadang Allah tak ada. Kadang-kadang orang dia suka pandang. Jadi, kalau Allah Ta'ala nak layan belakang sifat manusia ni, dah, tak jadi sama dah. Jadi, kita kena layan mana Allah Ta'ala wui kepada kita sebab kita nupai bumi dia. Dah, kita nupai ni ikut dia ni buat lagu mana apa. Sebab kita pergi rumah okay? Dah, ikut tuan rumah nak akak air asyik akak air. Tu hak dia, rumah dia. Nah, tapi segi ada akak air lah. Tapi, tak nak kata gapo kalau tak akak air pun sebab umur dia. Dak. Ha yang rasa wiki togi ke? Nak wiki togi ke? Itu hak dia sebab umur dia. Dak. Ha nak ayatnya lagu tu lah apabila berkait dengan bumi Allah, ikut Allah Taala lah nak jadi lagu mana sekalipun ujar ke tak ujar ke, nak wiki kita orang miskin ke orang kaya ke? Dak, itu hak dia sebab dia menciptakan kita, dia tahu gapo yang perlu ada kepada kita. Ha kita nak tu ya, yakin situ insya-Allah. Dak. Ha kena yakin. Dah kena yakin sungguh-sungguh insya-Allah duduk dalam agama Allah dalam keadaan ngaji ni tu tak wi fakir. Tak wi fakir. Sungguh ada agama ni insya-Allah deh. Akhir lagi ni. Ada dalam kitab Imam Habib Abdullah bin Hadad 3 kitab dia merujuk. Gapo perkara yang boleh menyebabkan azab kubur juga iaitu air kecing. Deh, basuh air kecing tak cuci. Ha. Termasuk juga daripada sesaan kubur ataupun azab kubur. Deh, air kecing kita. Ketika kita melaksanakan ibadat pada Allah, lebih-lebih lagi semaya ataupun ikutlah gapo berkait dengan amal. Nah, kena jaga juga. Sebab tu hukum makruh. Apabila kita pergi tandah, nah, nak pergi tandah ke, baru hampir nak pergi tandah ke, kita selok awal-awal kain kita. Makruh hukum dia. Tapi pesan kita lagu tu sama ada sesengah-sengah tempat sahaja. Nah, boleh-boleh buah, boleh-boleh akak kain. Duit nak pergi tandah lagi buah. Nah, contoh kita kata. Makruh hukumnya. Jangan akak, sebab itu aurat kita dah. Dekat ada walaupun orang jahat sekali pun tak boleh kita pandai orang lain. Kena jaga juga. Dan walaupun kita kata jantina sama jantina sekali pun kita nak jaga juga. Nah, dari segi perbatasan tadi, lebih-lebih lagi orang bukan mahram kita kena jaga. Nah, makruh. Kita buka ataupun selok kain sebelum kita masuk kepada tandah tadi. Ada. Jadi masuk dari tandah lagu mana kita nak cuci? Dah, najis kita tadi. Ha ni kena ajak kena royak juga. Kadang-kadang orang ni kecil-kecil saja.
Yang banyak kadang-kadang yang masalahnya di mana-mana sekalipun di tempat mall kau, masjid kau, kadang-kadang masalah kita tak boleh jaga kebersihan. Nyanyo kau cuci masjid. Ne, ada kadang-kadang tinggal lagu tu. Betul dah kita tupai ya orang. Free pula. Buat lagu tu pula. Teh, kita jaga adat kita orang Islam. Masjid ni bukan kata tempat mana kita kelah dah. Tempat rumah tu hak. Tapi kita kena jaga jugalah sesamping kita buat qada hajat kita tadi, dia samping tu juga kita jaga tempat dia juga. Teh ada berlaku. Dia kata tersiap neng sama pagi lepas subuh. Ya Allah. Dah. Sungguh benda yang golik yang berlaku. Mungkin tak berlaku masjid kita. Tapi berlaku di masjid lain. Walaupun dia kata betul untuk siap tugas dia cuci tanah, tapi cara kita tu tak betul. Nah, tak betul. Sungguh. Cara pelaksanaan kita. Oh, kita sangka baik lah. Ha, gitu lah. Cuma dari ayatnya segi adab, tak ada air tu lain kira. Cuma dari segi adab kita, kadang-kadang perangai kita, orang Islam, bukan kata orang kapin, orang Islam, kita sendiri. Buat lagu tu. Tu masjid pun boleh buat lagu tu. Lagu mana? Pak lain. Betul lah kita kata masjid ni ada orang bertugas, betul, tapi bertugas tapi jangan kita wah lagu tu dia. Cara kita tu kafiat, cara-cara pelaksanaan kita qada hajat tadi. Dah masuk dalam tanah kalau boleh kita nak kecing. Dah maka kalau boleh buai habis pakaian kita. Dengan tujuan kita buai pakaian kita tak sel ketika kita qada hajat ni, sama ada kecil ataupun besar, terpecik najis tersebut di pakaian kita. Kita jaga belaka. Lepas ni dia kata ada masuk tanah kecing 2 minit eh. 2 saat ada. Cuk masuk tubik. Ya orang jaga-jaga sungguh kebersihan ke? 15 minit kadang-kadang. Kecing saja. Mungkin nak ayak gapa ni, nak ayak orang jaga sungguh-sungguh. Dah kita ni mata. Dah baru paling kau ni. Sudah lah. Ha. Gusinya gapa? Gusinya kebersihan diri kita nak buat amal. Untuk siapa? Untuk kita. Jadi kalau dah kita masuk dalam kubur, kalau kena seksa kubur, lagi pasal lah ke siapa? Sebab kecuaian kita. Ulama sebut awal-awal dah jaga-jaga. Jaga-jaga apa? Iaitu berkaitan dengan masalah bersuji kita, air kecing kita. Sebab berkait dengan amal. Bila berkait dengan amal, maka apa tidak sah masuk dalam kubur, kena kata ke tak? Kena kata. Orang semaya pun kena kata. Dah sah ke orang? Tidak cuci dari segi amal. Penerima dari segi amal pun tak? Kena kata dengan Tuhan. Kena azab dengan Allah Ta'ala. Ini realiti yang berlaku. Kita menganggap benda ni biasa, tetapi segi hakikatnya oleh agama memang suruh yang cukup tegah. Kita kena jaga kebersihan tadi. Dah, ha, masjid kemarin habis piti buat tanda suami. Kita buat lagu tu pula. Nah, kita kena jaga belaka. Bukan orang sini yang sebut ni. Tapi sini alhamdulillah masuk tadi. Boleh buat dah. Benar keceriaan tahun ni. Amin ni. Ha. Dah, ha, kita harap-haraplah lagu tu dah. Ha, kita pakat-pakat jaga. Nah. Okey lagi. Lagi. Tak, kata Imam Habib Anullah Bihadak sebut perkara yang boleh menyebabkan azab kubur, iaitu tidak menghulurkan bantuan kepada orang yang terianiaya ataupun dizalimi. Dah, kita tidak kita panggil apa? Menghulurkan bantuan ataupun zakat di mana tepatnya orang terima zakat. Lah ni masalah juga lah ni. Dah, yang mana terima, yang mana layak terima zakat pun dia ada gelas pasal ni ni. Terima zakat lagi. Ni, tunggu, dah kadang-kadang. Eh, kita makan harta zakat ni duit orang ramai. Atas niat orang nak keluar zakat. Kita, orang WPT kita, ia layak dah terima zakat. Kita makan hasil tu haram. Kalau kita layak. Eh, tak apa dah, masjid tak ada rakyat pun. Tak payah. Ha, kita tunggu orang rakyat dulu. Jadi kalau kita jenis geti-geti agama, jenis tahu masalah bak hukum hakik, kalau kita layak, maka kita harta yang mana kita boleh, kita sebelum ni, kita menghulurkan bantuan kepada orang lain yang memerlukan lagi. Ada ke ada ni sini? Tujuh tak email? Nah. Tak email pun tujuh. Tak ada kata apa tak email? Dah gelap pasal ni ada. Ada yang berlaku buat 3 hari buah ni. Ia nak sangat duit zakat. Ia nanti berlaku. Nak sangat pitih tu. Siapa pergi tunjuk kepada pihak tertentu, pergi tunjuk rumah orang. Ya orang kaya dah. Rela pergi ambil pakat dengan orang rumah buruk tadi. Nak ayat mengaku ini rumah dia. Dengan tujuan supaya ia termasuk daripada orang yang berhak menerima zakat. Ada juga ni lagu ni ni nak piti muda. Ada berlaku. Kita tidak tahu tapi ada. Berpakat dengan orang rumah buruk supaya kalau orang tanya ini rumah aku, padahal dia orang kaya dah.
Dengan tujuan supaya dia ni boleh boleh zakat, free-free boleh zakat. Tapi free-free kita padai ke dengan api neraka tu hai? Padai ke dengan 300 bulan kita nak tepuh neraka tu hai? Dengan azab kubur. Nah, kalau kita takut dengan hukum hakim kan, duit orang perlu save pun kita saja nak ambil. Sungguh. Sungguh kita nak makan duit orang. Ha, kalau orang tak memikir masalah ni, fikir piti saja, tak cara dah hukum haram halal. Asalkan boleh, boleh piti. Boleh guna. Padai ke ingat kalau kita fikir dengan logik kita atas kita tu hewi ni padai kita tepuh neraka tu hai. Dengan 300 bulan duduk neraka selama-lamanya. Padai ke tak? Ha, kalau kita memikirlah. Ni banyak berlaku. Sebab itulah. Nah, yang mana yang buat layak terima zakat tu, yang kita kata tidak layak dah untuk terima zakat, walaupun orang tidak royak kita, nah, maka kita kena royak kat orang, aku kaya dah, mampu dah. Kita kena royak kat orang. Tak nanti suruh orang tanya dulu bahawa kita nak berhenti daripada menerima zakat. Ni, termasuk juga daripada kita dah menghulurkan bantuan kepada orang tanya. Padahal orang lain layak lagi. Tapi tersalah bui kepada pihak yang mana? Nah, kepada orang-orang yang tertentu. Jadi ginilah. Dan apabila masalah bab pitih ni kita fikir gini dah. Bab pitih, bab makan. Kita anggap benda ni akan menjadi darah daging kita. Dan apabila darah daging ni berwarna daripada hasil yang syubhah, hasil-hasil yang haram, nescaya kita akan liat buat ibadat dengan Tuhan. Payah. Orang yang gapo pun gitu lah. Tok speka masjid pun gitulah. Ni tanda-tanda kadang-kadang hati kita ni tertutup dengan rahmat Allah. Bukan yang sebut. Punca dia pertama sekali makan ataupun makan benda-benda yang menjadi syubhah dan benda-benda yang mana diharamkan oleh Allah. Apabila makan-makan benda lagu ni, oyaklah gapo pun, oyaklah tawa apa pun, dah maka kita akan jeliga dengan apa yang mana dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah kita bakat-bakat memikir, Allah Taala wi akal kepada kita supaya kita memikir mana baik mana buruk. Jadi kalau itu perkara buruk kita tinggallah selalu. Tak perlu menangguh-nangguh pani baru nak taubat, tak payah. Tinggal lalu dengan kebaikan kita sebab kematian kita tidak tunggu. Siapa masa tak segi ke nak gi ke terpaksa kena kena gi walaupun kita tidak bersedia sekalipun. Insya-Allah lah wallahu alam, minta maaf deh pada pengurus masjid terlebih masa. Nah, mudah-mudahan dengan dan dengan muzakarah ini dan untuk kita bersama mengubah hati kita, amal kita, niat kita kepada Allah dengan perkara yang baik. Amin ya rabbana alamin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'a 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa kami ya Allah, dan dosa kedua-dua ibu bapa kami dan anak isteri kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa jemaah kami ya Allah, yang hadir ataupun tidak hadir ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, angkatlah amalan kami menjadi salah satu pada amal syurga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akbar. Allahumma inni karim.